Oke, kembali lagi bersama I Keep On Track Channel, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki rem belakang pada mobil Xenia atau Avanza Sebelum masuk ke bahasan topik utama kita, saya akan jelaskan nama-nama e, bagian e, pada rem belakang mobil ya, khususnya Xenia Avanza, juga cara kerjanya ya Uh, saya tidak akan bacakan semua karena Anda bisa baca sendiri lah ya Tapi uh, poin-poin yang penting yang mau saya bahas terkait dengan wheel cylinder body Jadi wheel cylinder body ini uh, menghantarkan minyak rem uh, Menekan minyak rem supaya terjadi pengereman ya Jadi cara kerjanya uh, uh, nama, uh, Selanjutnya nama-nama bagiannya ini ada cylinder wheel Kemudian ada cup Cup ini karet atau seal ya Kemudian ada piston, kemudian ada boot. Boot ini adalah topi ya, topi penutup penutup dari silinder uh, silinder badinya supaya tidak masuk air ya. Ini penutupnya ada di sini uh, yang ini ya. Kemudian ini yang ini. Selanjutnya ada uh, cup expander ya. Ini ada spring ya atau pegas yang berfungsi untuk uh, membuat lentur naik uh, maju mundur ya. Kemudian, yang lainnya ada, ya. Yang lainnya, Anda bisa baca sendiri, lah, ya, karena banyak sekali. Jadi, saya akan fokus di sini, ada supaya tidak buang-buang waktu. Oke, selanjutnya, cara kerjanya pada waktu terjadi pengereman itu, ada minyak rem yang berjalan dari sini menuju sini, ya. Kemudian, masuk ke dalam ini. Uh, wheel cylinder body, selanjutnya uh, rem tersebut akan menekan ya ke sana ya, akan menekan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya dari sini karena tertekan, dia juga menekan kanvas rem ya, ini kanvas remnya. Di sini ada tromol, ya, tromolnya tertekan sehingga terjadi rem ya. Begitu juga yang sebelah kanannya, begitu remnya ditekan maka dia akan menekan dari kanvas rem di sini selanjutnya kanvas rem akan menekan tromol sehingga terjadi pengereman ya tadi secara sederhana cara kerjanya rem belakang pada mobil Kenapa kita harus tahu cara kerjanya ya supaya kita bisa menganalisa kita bisa menganalisa kalau terjadi masalah dengan pengereman kalau kita tahu kerja tahu cara kerjanya maka kita bisa Memprediksi kira-kira bagian mana yang akan uh, kita ganti atau yang akan kita perbaiki, ya? Kira-kira begitu. Ya, selanjutnya uh, alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama tentunya jack stand, ya, untuk menahan mobil supaya enggak turun, kemudian ada dongkrak, kemudian ada kunci roda untuk membuka roda, uh, ada sabun colek, ya, untuk membersihkan uh, wheel cylinder badinya, juga pistonnya dari karat kemudian juga amplas besi yang halus ya kemudian juga yang nggak kalah, kalah penting kita gunakan pas ring 10 ya untuk membuka uh, wheel cylinder body yang, mele yang melekat pada yang menempel pada uh, uh, pada uh, besi rodanya ya kemudian juga ada ember dan sikat ya sikat gigi bekas tujuannya untuk membersihkan ya uh, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah seal rem belakang ya nah seal rem belakang ini nanti saya akan bahas berapa harganya di bagian akhir ya harganya tidak uh, harganya ya kurang lebih seharga kerupuk lah ya ya selanjutnya kita buka mur rodanya ya dengan kunci roda uh, kita percepat aja waktu itu supaya nggak hilang kita dongkrak selanjutnya kita pasang jack stand supaya mobilnya nggak turun kita angkat dulu murnya baru kita lepas total semua <coughs> Selanjutnya roda dikeluarkan Lalu uh, kita buka penutupnya ya Besi penutupnya ini atau tromolnya ini dengan menggunakan uh, baut 12 ya baut 12 kalau nggak salah Ya kita pukul-pukul kanan kiri jangan terlalu keras Supaya kita bisa tarik keluar Kalau nggak bisa ya kita gunakan baut 12 untuk mendorong supaya tromolnya keluar Nah setelah keluar kita lihat dalamnya ya di dalamnya ya ini ada silinder uh, wheel bodynya kemudian ada pegas-pegasnya ya uh, ini juga untuk mengatur uh, mengatur pas remnya ya supaya bisa maju atau mundur di dalamnya Oke okay, uh. ya selanjutnya kita bersihkan yang di belakang ya posisi di belakang ini nah, itu ada tiga baut ya uh, yang pertama ada empat ya empat baut ya dua uh, baut untuk ngikat silinder uh, uh, body wheel silinder wheelnya ke dalam bodi mesin kemudian uh, ini Uh, untuk leadingnya juga uh, untuk mengalirkan uh, minyak remnya ke dalam silinder silinder wheel body ya kita percepat aja <tuh> ya setelah semua lepas ya setelah lepas baru kita tarik silinder uh, wheel Badinya keluar ya kita congkel aja karena sudah tidak ada yang mengikat kita gunakan obeng kita tarik keluar. Nah ini setelah kita tarik keluar baru kita bersihkan kita masukkan ember kecil aja berisi air dan sabun sama sikat gigi kita bersihkan dulu sementara yang di luarnya dulu. ya kemudian kita buka bootnya ya atau penutup silinder wheel nya kita buka kita congkel jangan sampai rusak ya maksudnya jangan mencongkel dengan benda tajam karena kita akan masih gunakan lagi untuk yang bootnya ini kita hanya ganti di dalamnya ya ya itu pistonnya ya pistonnya piston penekannya sudah lepas tadi Ya, ini pegasnya ya, spring atau pegasnya atau cup expander ya, tadi yang di penjelasan yang pertama tadi. Nah, ini kelihatan kotor ya, ee, bisa jadi ini karena airnya bisa masuk ke dalam ya, kerendam ya. Ya, begitu juga sebelah yang satu lagi, kita buka juga putnya kita lepas dari silinder wheel bodynya ya kita congkel dengan obeng ya obeng tapi obeng yang jangan yang terlalu tajam obeng yang besar biasanya nggak tajam baru kita tarik keluar Dikit sulit ya, tapi akhirnya bisa. Ini kita buka ya? Oke, okay. kita keluarkan, kita dorong pistonnya ya? Yeah. Oke, okay, selanjutnya kita bersihkan silinder uh, wheelnya ya, dengan sabun dan uh, sikat gigi bekas untuk menghilangkan. Uh, Ya menghilangkan karat-karatnya dulu sementara. Oke, kalau kira-kira cukup bersih, selanjutnya kita bersihkan bagian-bagian yang lain ya. Putnya uh, kita bersihkan juga, juga sealnya ya. Seal dan putnya kita bersihkan juga springnya, kemudian ini pistonnya kita bersihkan dulu sementara dengan menggunakan sabun ya nah, kemudian kita gunakan pengganti ya hasilnya ya jadi sebenarnya sil yang lama pun sebenarnya masih lumayan ya tapi karena usia ya usianya cukup lama ini sebaiknya diganti sekalian ya karena harga untuk silnya ini sangat murah ya seharga kerupuk ya oke okay. kita buka ee, kita congkel aja pakai kita congkel pakai obeng ya ya karena silnya nggak akan dipakai lagi pakai cara kekerasan juga boleh ya robek sedikit nggak apa-apa yang penting bisa keluar dulu karena kita akan ganti yang baru ya. kecuali kalau kita yakin bahwa ini kita, kita kita akan gunakan lagi, maka harus hati-hati. Karena ini kita ganti baru, ya sedikit kekerasan bolehlah. Karena pada ujungnya kita nggak pakai lagi karetnya, kita hanya gunakan pistonnya ya. Kita congkel keluar, uh, lumayan cukup keras ya untuk mengeluarkannya. Nah itu kelihatan karat-karatnya ya. Kelihatan karat-karatnya, kita akan bersihkan juga nanti. Ya, ini di lehernya juga banyak karat-karatnya. Nanti kita akan bersihkan dengan sabun juga dengan amplas halus ya. Nah, ini di lehernya kelihatan ada karat-karatnya. Ya, begitu juga piston yang satunya yang sama yang kita keluarkan aja. Kita gunakan obeng untuk mencongkelnya. Kita keluarkan. Ya, kembali kalau silnya kita nggak pakai kita kekerasan dikit nggak apa-apa rusak nggak apa-apa hasilnya ya ya kita kecongkel keluar hasilnya ya itu kotor sekali ya ada karat-karatnya Ya selanjutnya kita bersihkan ya dengan air bersih tadi kan dengan air sabun sekarang dengan air bersih kita bilas. Nah kita raba ya di silinder wheelnya itu kalau ada berasa kayak kerunjul kerunjul gitu misalnya ya itu berarti ada karat yang menempel. Selanjutnya kita gunakan amplas halus ya untuk membersihkan karat-karat yang ada pada silinder uh, wheel body dan Pistonnya ya. Ya selanjutnya kita amplas dan kita masukkan ke dalam ember bersih ya supaya amplasnya keluar dulu, eh, supaya kotorannya keluar, eh, karat-karatnya keluar. Ya amplasnya pakai feeling aja ya, jangan terlalu keras nanti malah tambah merusak feeling aja tujuannya untuk melepas karat-karat yang ada di pada silinder wheel ya. Silinder wheel badinya ya. Ya selanjutnya untuk pistonnya juga kita bersihkan dari karat-karat. Ya terutama di lehernya nih ya. Di lehernya tadi kita lihat ada karatnya. Ya lehernya kita bersihkan supaya karatnya hilang. ya oke okay, setelah itu kita uh, keringkan ya dengan kompresor A angin ya kalau enggak pun pakai titip juga boleh atau dengan menggunakan lap bersih juga boleh majun misalnya atau lap bersih Ya bagian lain juga sama ya piston juga kita bersihkan atau bisa kita lap kalau nggak punya kompresor angin kita pelap biasa aja sambil diperiksa apakah masih ada yang perlu harus dibersihkan lagi ya untuk bootnya juga sama kita bersihkan kita keringkan Oke okay, selanjutnya kita gunakan minyak rem untuk melumasi bagian-bagian yang lain supaya nanti pada proses pemasangan itu ada pelumasnya ya. Soalnya kalau kita nggak pakai pelumas akan sedikit sulit ya. Jangan sembarangan menggunakan pelumas ya. Kita hanya menggunakan minyak rem karena di dalam silinder wheelnya tadi ada minyak rem di situ maka kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan pelumasnya dengan minyak rem. Tujuannya untuk mempermudah perakitan. Ya, kita, pertama kita kasih minyak rem di dalam uh, rumahnya silinder wheelnya. Sambil kita bersihkan dengan tangan, sambil diraba apakah masih ada debu atau mengeluarkan debu. Selanjutnya kita kasih minyak rem ya. Tujuannya supaya mempermudah nanti dalam pemasangan pistonnya. Oke, selanjutnya juga di piston juga sama ya. Kita kasih minyak rem agar mudah dalam memasukkan sealnya. Ya, selanjutnya kita pasang seal yang baru ya. Ini masih baru. Ya, jangan lupa arahnya ya. Arahnya jangan sampai terbalik. Seperti pada gambar yang benar. Ya, ini sedikit sedikit sus sulit. sedikit keras ya. Oke, kalau tidak kita kasih minyak rem akan lebih sulit lagi. Jadi kita gunakan minyak rem untuk mempermudah dia masuk ya. Sambil diperiksa. Selanjutnya kita masukkan ke dalam badinya ya, ke dalam rumahnya sambil kita periksa uh, slidingnya. selanjutnya bagian piston yang satu juga sama, kita masukkan silnya sedikit keras. Ya untuk itu kita gunakan minyak ya. Ya oke okay, sambil diperiksa kita masukkan ke kita masukkan springnya ya, pegasnya ke dalam lalu kita masukkan pistonnya ke dalam rumahnya ya ya sambil kita periksa kita pencet-pencet kalau semua udah oke okay, kita masukkan ke kembali ya ke ke tempat semula ya ya kita pasang juga bootnya ya penutup penutupnya supaya tidak kemasukan air ataupun debu ya kita gunakan alat bantu supaya mempermudah ya ya kita pasang dalam rumahnya jangan sampai terbalik posisinya ya Ya, karena sulit pemasangannya jadi kita kendorkan dulu baut eh, apa, penahan selang remnya tujuannya supaya lebih lentur ya kalau kita kendorkan eh, selangnya bisa bergeser ke kanan kiri sehingga mempermudah untuk pemasangan silinder wheel, wheel body nya ya. ya selanjutnya kita coba lagi masukkan Silinder badinya. Nah, sekarang jauh lebih mudah. Kita kencangkan bautnya, kira-kira aja ya. Kalau baut 10, kira-kira kekuatannya tidak sekuat kalau baut 14 atau yang lebih tinggi ya. Jadi, pakai feeling ya. Oke, selanjutnya kita kencangkan lagi tadi yang selang minyak rem tadi kita kencangkan supaya tidak bergerak Ya, selanjutnya kita pasang eh, tromolnya ya. Oke, kita nyalakan mesinnya terus kita cek ya. Ini dalam keadaan mesin nyala, dia harusnya ya seperti ini ya, berputar, kadang ngerem berputar, kadang ya ini yang setelan yang paling pas ya karena eh, kita tidak merubah eh, tidak mengganti kanvas rem sehingga kita tidak perlu setel-setel ya. Oke, selanjutnya masukkan Uh, roda dan murnya selanjutnya kita kencangkan. Nah kira-kira setelah kencang baru kita angkat dulu ke atas untuk mengambil jack standnya ya setelah Jackson kita ambil baru kemudian kita turunkan lagi ya kalau belum ini kita naikkan lagi sampai Jackson bisa diambil setelah bisa diambil baru kita turunkan lagi kita keluarkan dongkraknya nah terus habis itu kita kencangkan ya nanti eh, bagian yang lain saya akan berbagi juga cara mengencangkan yang benar sesuai standar pabrik ya Ya selanjutnya seperti yang saya bahas di sebelumnya, saya akan berbagi juga. Ini eh, di toko online saya beli tadi seperti saya jelaskan harganya seharga kerupuk ya, eh, harga 1.500 untuk satu silnya. Tinggal kita kali berapa banyak ya. Jadi kalau untuk eh, rem belakang itu satu pistonnya itu ada eh, dua ya kanan dan kiri. Kemudian kalau kita ganti dua ban itu berarti dikali dua jadi empat ya jadi kita kalau beli eh minimal sepasang ya karena murah kita beli aja yang banyak 10 lah kalau nggak salah ada minimalnya 10 ini ya jadi cuma 15.000 perak tidak mahal ya 10 untuk 10 apa silnya ya ya untuk mereknya bebas ya kebetulan ini kita menggunakan ini merek S ini ya Oke rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.